Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Zainal, bro. Channel Jawa Say Jawa. Oke bro, kita esok-esok cuma berkah. Ya bro, ini berkah nih. Berkah, ini udah ini kenapa? Berkah kehidupan kenapa Pak Nara? Kebanan Pimo. Soalnya kesok bro. Dono apa? Anu neo, orang apa panjang? Aduh, picek matam. Sabar, mesti ngapit toh. Lo, umpan gorong kau kan dulu. Oleh ukuran yang mandor lah cepet jo. Iki kenapa? Orang apa? Yora iki wes sambrol deh nih. Hele. Yo, dingin di. Sebetulnya nih bro. Yang gula bro. Gula i karena wes gorong aja. Karena kau nyekel telat aja. Ya, juga saya dulu kronologi gini ke thumbnail kronologi saya ngomong saya kronologi ini ki apa? Kronologi oke, iya ini mancing naik ngevlog meripati macam kamera ini pemirsa ini nih ngajar ke kotak ini ngandung ini kini mancing ini roh bocor dewi dan aku juga gak tahu bocor ini yang di pas sampai mulai maghrib-maghrib aja ini wes kempot jadi ini ngedrip. Akhirnya mau nyelek kompor. Nyelek kompor, komposnya ternyata iso. Iso sampai koma. Wes, oke guys, kita tunggu saja. Cuma iso wis digomake, bro. Kadang-kadang tok di bak lipah. Ibane kempot ngono. Kayak oli gardane. Kayak oli gardan opo? Heeh. Oli samping kuwi. Heh. Oli mesta wae. Wes, kita lihat dulu aja guys ya. Pokoknya hari ini kita bakalan apa jeneng kuwi? Cuma berkah dan karena memang ikine wes. Monoto. Penganu bocor kita tunggu saja, oke? Nambal ke ban sih. Pak Rara hari ini kok liburnya apa cuma-cuma? Aku garapan mubar. Sosialan pindah. Pindah garapan. Pindah area. Besok langsung berapa? Prei saya. Prei saya. Hari ini cuma Sabtu Minggu prei. Prei dari. Oke, dono nemtake. Pak Rara, karo Pak Edapita. Dua anak cukup. Sebenarnya anak telu tak kena masker, bro. Masker lah. Kepen dua anak lanang berapa tapi? Enggak, wis gak. Dua anak lo cukup. Cukup membudrekan. Males boyane wong nek dua anak cukup. Membudrekan. Yes, bener. Ya, wis ngono. Semare rezeki seret niki, bro. Ya ora anger budrak. Ya cok wingi kok. Yo. Nah, oke bro, kita sudah selesai untuk menambal ban sekitar ya setengah jam lah WD perjalanan di sini. WD harus untuk satu konten, tapi karena memang kejadian kemarin itu mancing dan tercoblos paku apa jenenge? Drilling. Paku drilling sekitar ya 2 sentinan itu kita aduh, berat iki, guys. Ya, bro. Oke, jadi hari ini kita hari Jumat kita bakalan menyampaikan mengamanatkan menjalankan perintah dari donatur yang sudah masuk ya bro ya ini jadi ada duit sekitar 700.000 dari siapa boleh dipegangkan kamera saya mau melihat ini siapa Bapak Rohimin keamanan kita oke okay. Tapi Bapak Rohimin sepertinya tidak pantas kamu sudah begini jaga aja penonton itu biar gak bosan dengan ketampanan jaki yang seperti anjing ini. Lu ya. Kameranya kamu tutup. Oke, nanti Bapak Rohimin gimana ini kabarnya? Alhamdulillah seger kewarasan. Kenapa kamu libur? Saya ngano. Saya pindah lokasi. Oh, tak kira nek saya kegelen. Enggak yo, tapi normal biasa. Normal le. Selama minggu guys nari. Yo yo. Baru ini. Yes. Bahaya iki. Tapi saya lebih suka seperti itu. Nenteknya Pak Rara dan Pak Edavita karena memang punya anak dua, guys. Ya, benar. Oke. Jadi, ini informasi dari Mas Surnyo ini sudah kita tangkap terima. Dan sudah kita terima di sini. Ini sudah di sini semuanya, ya, guys, ya. Pokoknya yang belum kita realisasikan, mohon maaf sekali, ada untuk Bakani, ada untuk siapa, semuanya sudah dicatat di sini. Ini semuanya itu aman. Sudah ada tugasnya Mas Surnyo bagi dirimu yang pengen berdonasi melalui kita boleh langsung saja chat di nomor HP berapamu. Nah itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh Mandor yang ada di bio Instagram dan YouTube boleh kalian chat saja Mas Suryo. Oke. Jadi di sini ada uang.
konsep ora roh. Bocah iki bar mangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang kita pakai bahasa Indonesia cuma ya. Sekarang yang enggak pakai bahasa Indonesia kita sondek cakepnya gimana? Oke, siap. Gue manut, ya. Pokoknya hari ini semuanya harus pakai bahasa Indonesia ya. Janji sama sana. Lo asik gue santai ya. Apa semuanya tuh? Lo usik gue bantai lo. Aja. Janji sih. Lo janji sama gue. Oke, Bray. Oke. Apa? Lo asik. Gue pentong. Wes asik kok mau pentong pita? Kok pita tuh? Bahasa apa itu? Bahasa apa? Gak boleh itu. Gak boleh. Harus pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada Mariam. Di situ ada di sini ada uang 700.000 dari Mbak Lisa. Mas, tolong belikan nasi langganan Mas Aci 500.000. Wow, tuh dapat berapa? Ah, 500.000 dibagi 5.000 sekitar dapat berapa itu? 500.000. Oh, bisa 100.000 ini dapat 100 bungkus. 100 bungkus. Oke, jadi 100 bungkus ya. Mas, belikan nasi 500.000 yang 200.000 untuk aqua glass. Wah, aqua glass kalau beli 200.000 kita dapat seberapa itu? 2 dus, 1 ton. 4 dus lah, 5 dus bisa. 4 dus. Mulutnya ini sepertinya belum pernah digeraji. Mulut kamu kok bau batang lama-lama? Aku tadi habis makan banggel. Pajanya jelek. Lo nggak, ini ngapain dia ketawa? Baju buyu gue. Kamu itu tukang syuting nggak boleh ketawa. Nggak usah ketawa. Merusak audio yang ada di belakang sini. Itu trici kamu masuk kamera. Cakemu itu lo ya, bosok sekali kamu ya. 700.000, pokoknya dari Mbak Lisa ini aqua glass dibagikan ke sopir-sopir di lampu merah. Oh. Oke, anjay. Tapi kalau 100 bungkus kita bagikan di sopir, apakah mengatasi? Ngatasi aslinya. Aslinya ya, kalau nanti pun kita sudah itu. Apa itu waktunya menunjukkan pukul 11 ataupun lebih, kita mungkin iki sepertinya ini kita membagikan ini sesudah jumatan. Iya, enggak masalah. Ya. Yang penting kita ibadah dulu. Oke, jadi ini ada uang 700, 500 nasi, 200 apa itu minum air kita bagikan ke jalan-jalan. Cuma berkah untuk Mbak Lisa ini, yes, kita doakan saja, monggo. Oke, moga-moga buat Mbak Lisa selalu diberi panjang umur. Amin, amin. Sehat amin. Selalu. Amin, amin, amin. Dilancarkan semua rezekine. Amin, 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 amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dan karire semakin meluncur. Amin. Amin, jarobat. Amin. Amin. Ini disuruh membagikan ke sopir, mungkin profesi suaminya Mbak Lisa ini adalah seorang driver atau pilot mungkin ya. Driver tua itu. Kamu cototnya dijaga loh, ini enggak guyonan. Ya, enggak guyonan itu apa? Prima semua kandel men. Jangan pakai bahasa Indonesia, enggak boleh. Kamu kalau merasa ini pakai bahasa Indonesia. Oke, ya udah saja langsung kita kumis apa? Ini bukan kumis, Le. Apa? Sikat lisi. Ya ora, Le. Model lisi. Kilo. Kita review ya. Saja, kita review saja. Modelnya review ini saja. Kumisnya dia itu kayak apa? Rumput gajah. kok bisa rumput gajah? Nah, nanti dipakan sapi. Gitu. Nah, ini bukan rumput gajah, ini seperti laran ya. Itu seperti taburan pasir. Duh, ini berapa? Kan dende. Aja ngomong. Aja ngomong bahasa Indonesia. Wes kasih toh di. Eh, yo. Itu. Ah! Kamu pakai bahasa apa itu? Kita pakai bahasa Indonesia, cuma berkah pasti bahasa Indonesia. Oke, Bran. Ya sudah, langsung saja kita OTW saja. Lo kalau nyuting itu jangan goyang-goyang, jangan nonton itu. Ini gue lama-lama emosi sama dia. Ini anak. Ya. Dia kenapa deketin wajah lo? Kenapa? Biar lo itu kelihatan hitamnya, kelihatan gitu. Kayak kemarin aslinya dia ngece. Kayak kemarin jitok lo kan di syuting. Ya. Kan otomatis orang-orang, "Masya Allah, jitoknya Dimas. Kok ngedop?" Pasti kayak gitu. Terus anak ini nanya diapain? Ini anak ini harus dilindes pakai bajai nih. Lo mau dilindes pakai bajai? Gak mau lah. Hah? Jangan mau. Kalau orang jahat ya, jangan gitu. Kita kerja itu harus menjaga nama baik setiap temannya. Lo bilang jangan pernah ngerasain teman yang ada di belakang kita. Lo kalau mau ngerasain, gue ajak. Lo gue rasain juga. Ngomong apa ini? Gak tahu. Ya. Ya udah, ayo kita OTW beli nasi. Kenapa lama sekali di sini? Ayo. Oke, Bray. Bapak dene dapet. Duh, wah kok pasus ya. Apa? Ini bapaknya Rara.
gimana ini kita sudah siap ke tempatnya. Kita siap membeli nasi 100 bungkus nanti ketika penjualnya itu bingung dan kecapean lo bantuin. Kita harus bisa ngambil kan tapi enggak bisa bungkus gua. Ke toko lo sih. Iya. Coba lihat jurus lo. Siapa? Kan lo tak ramal apa-apa ramal dulu. Loh, wah. Dah, kamu lo berhenti aja kerja semuanya pulang lo. Gua mau pulang gua. Biar bersih, bos. Pesan pakai bahasa Indonesia lo. Tukang sotengnya kayak ini bungkusin nasi, Bu. 500.000. Ya. Yes. Loh. Ngenteni dikit. Ini. Ngenteni enggak boleh. Ngenteni baru 3. Pakai bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia ini. Ini berapa? Ah, 500.000 ya. Pokoknya 500.000 seperti biasa 500-an berarti kita dapat 1.000 bungkus ya. 500 perak. Enggak, 500.000. Kita beli itu 5.000-an, berarti kita dapat 1.000 bungkus. Benar toh? Ya udah. Deal. Ya, sekarang masak deal. Benar, 1.000 bungkus loh ya. Deal. 500.000 dibagi 5.000 berapa? Wis nek itu dhewe mau. Hah? Itu loro jenengan. Tapi kalau kayak gini dapat orderan banyak jangan bilang sakit ini ya. Besok aja sakitnya ini dikerjain dulu. Ah gitu. Saya suka. 100 bungkus 5.000-an seperti biasa. Sekarang lo. Sekarang Jumat berkah. Setengah jam ya. Jam ini di sini penjual yang tidak pernah memasalahkan untuk waktu kita kasih waktu setengah jam dia oke. Mbak Wati terbaik. Ya, lo udah lo mau nguntal enggak? Lo udah makan? Udah tadi udah. Lo serius? Satu kali. Oh, satu kali ini kalau satu kali kita ajak yang kanan. Oh, yang kanan toh. Heeh. Iya, toh. Aja, Bro. Ini lihat perut. Udah sarapan belum? Lempeng. Lo bicara. Belum, Bos. Lo bicara, Jay. Gua udah. Tapi mau lagi. Nah, gua enggak dulu lah. Gua mau es aja. Makan. Udah gua. Ntar kalau gue enggak habis, bas. Ilat ya. Saya suwe-suwe kesleyo. Ayah Rara ada makan belum ini? Jangan Ayah Rara, ini Pak Rara mak PC mata lo. Pak E kan bahasa Jawa. Ini apa ini lihat tuh syutingnya di sini. Pak E. Nah. Pak E. Nah, ya udah. Lo ini... mau makan apa? Lo mau makan apa? Oke, mana ada rawon? Lo mau pecel rawon atau tanjau? Opor adanya. Opor. Lo siap lalapan tanjau mau? Lo mau tanjau? Oh, enggak. Udah lo makan aja Jack, sana lo mau makan apa lo? Coba sana pakai bahasa Indonesia. Gua makannya terserah, yang penting opor. Lo kubur lo coba sih. Oh iya. Biar penonton tahu ganteng lo. Ganteng apa anak? Gua mau misu gak jadi. Takut gua. Jangan misu. Sebenarnya kalau kita pakai bahasa Indonesia dulu, kita rawan gak misu. 1.000 bungkus sih, gue cek. Ini 1.000 bungkus. 100 bungkus PA. Kenapa sih lo nek? 100 bungkus bu ya berarti bu. Ya, lu mau makan apa biar dilayani ya, dulu. Terserah dah, makan apa, Bu? Nasi pecel atau nasi pecel juga boleh. Pecel aja udah. Lu makan yang enak, apa kayak terserah mau rawon. Pecelnya Ibu Sinta ini enak. Yang ready apa? Ibu Sinta bapak lo. Ibu Wati, Mbak Wadri. Enak. Iki ladeni kek, Bu. Ya, Bu. Lu pakai bahasa Indonesia. Ini jagil kali. Iya. Duh. Dah, tak samplok yo. Bahasa Indonesia kali itu apa? Eh? Kelaparan. Kelaparan. Iya, Jekyll kelaparan. Ini ayahnya Rara juga udah kelaparan, Bu. Ini nanti lama-lama ilat gue. Lapar lama-lama. Ilat gue kesleuk. Eh, hey, tuh kacamata dipakai. Dipakai. Nah. Ya. Sini coba lo. Opor. Opor Bapak Rara. Coba Bapak Rara sini lihat dulu opornya. Lo mau pakai sambal pecel aja. Iya masuk bisa kulit. Sambal pecel itu mantap. Pecel juga boleh. Ntar itu proyek lo ntar mampet enggak lo kasih sambal pecel. Pecel aja udah. Waduh, enggak usah pakai itu, sayuran. Enggak mau pakai pakai mahal. Lauk sampah kata aja mau. Pakai sambal. Iya, lauknya tuh eh? Lo. Pakai sambal itu. Lauk apa? Sampah. Emak lele. Tukangan apa? Kasir mukanya dong. Remukan kaca. Mas saya berapa sih?
Aku es, Bang. Lo ambil lauk lagi, lauk ambil tempe kek, ambil telur kek atau apa? Satu. Ya, jangan laukan tuh satu. Nah, udah satu, guys. Nasinya kurang enggak? Enggak, aman. Aman. Ini nanti sini. Tadi sarapan di rumah kan di sini. Iya. Yang ini di sini. Oke. Okay, nanti siang di sini. Oke. Mantap. Di luar. Ayo keluar, kita keluar. Lihat mana ini? Lu pesen apa? Lu mau apa ya? Joshua sih boleh. Joshua. Yeah. Anjay, lu lambung lu kejang enggak? Masa minum Joshua lambung? Ya siapa tahu? Lu kan nalar. Minum air putih mulu. Ya ini kali-kali. Enggak ada tantangan sama sekali. Wah, wah, wah. Itu enggak bahaya lambe lu mulut anak itu kali-kali gampar aja lama-lama. Gua bikin tepar juga tuh anak. Iya kan tepar itu. Mendingan lu gambar aja sekarang enggak masalah enggak jalan. Nih ambil gua ambil. Joshua 2. Ya udah. Lu dulu Joshua. Lu. Ikutan gua. Ya udah gua air putih. Joshua anjir. Ya ini kita lihat siapa ini mau namanya mau. Siap. Ini Jaki kecil. Jaki kecil sama ya, si kecil dari gua hantu. Gua hantu. Ini si besar dari gua Hiro. Ini bukan gua Hiro nih sih. Gua ampar aja ya. Gua ampar. Tapi ini si besar dari lubang buaya. Udah lo makan aja. Kalau makan kacamatanya dipakai. Dipakai. Pokoknya apapun pekerjaanmu yang kamu lakukan harus dipakai. Setiap kamera ini on dipakai, oke? Okay? Oke, siap. Tidak boleh begitu. Siap 86. 86. Jangan 86. Ya. 69. Ganti. Siap. Duh. Iya. Di orang lama-lama digambar orang juga. 69 toker. 69. Wih, gaya apa? Loh, enggak usah. Loh, orang kan kok gaya. Maksudnya kayak ini kok udah bahasa Jawa ini. Apa udah lo, mulai berubah bahasa Jawa lo ini. Lo kalau makan dilek dulu. Nah, baru bicara. Nanti nyembur ini wah dikokop lo. Ya, iya. Lo untung aja lo. Kamu nyembur saya mut. Gasmu. Lo. Dilet, Pak. Nanti kalau saya dilet rabies. Udah lo makan aja. Makan dulu, Pak. Nanti takutnya kalau kamu enggak pakai kacamata itu ketika kamu nyuwil ayam kecipratan matamu. Iya. Nanti ya. Capek cek guys. Bapak Rohimin kalau makan di penonton sangat lu suka. Lu airnya sekarang. Mana? Ini? Iya nih gak dateng ya. Kayak lo. Mbak kalau Vita sih biasa. Mbak Vita ini gak ada mbak. Ya siapa? Gak apa adem. Terus tiga era ST. Ya udah gak masalah. Katanya Joshua. Ya dia ngasihnya itu mau apa lo? Ya itu ya jadi Joshua. Kamu jangan terlalu banyak minum soda. Nanti bisa jembling kamu ketengah. Masih berarti ya, Joshua ini gak, Mbak? Ya, wes masih Joshua ini nanti aja kita ya. Kita lo makan aja. Kita SD dan makan ya. Soalnya ini teman-teman ini belum makan. Bapaknya Nara tuh kalau makan berapa aja tuh dia makan. Jadi belum makan. Mandor dulu tadi makan pakai apa? Gua pakai nasi pentol. Bisa beli di mana? Enggak tahu bokap gua yang beli. Oh, bokap itu siapa? Bokap tuh bapak tuh. Bapak lah. Bokap itu bapak, kalau nyokap itu bocah kapuan. Enggak, lu untung lu ketulung rumah tingkat lu. Kalau enggak gua libas bener sih. Anak ini ya. Bisa sama rumahnya gedek. Lu apa ini? Gua gulung aja lah. Kelamaan basa-basi dia. Kalau berucap hati-hati ya. Nah, oh, Bapak Royma sudah selesai, guys. Sudah habis dia. Mana ayamnya di sini rumahnya Mbak Wati enak enggak? Enak guys. Ini namanya suwiwi guys. Sayap. Indonesia neopo. Rasa sayap itu loh. Kan ayam nggak bisa terbang. Kalau bisa terbang kan ayam apa? Burung. Indonesia ne suwiwi apa? Baru. Lama itu. Suwiwi lama itu. Lama apa? Suwiwi lama itu. Terserah lah. Apain aja terserah. Suwiwi. Telurnya ini juga besar, chicken ini telurnya. Wah, lo nggak habis-habis. Telurnya udah aku banyak-banyakin makannya, masih banyak sendiri dia. Mana ini? Ini kenapa dia? Gak ada topi. Ini kenapa dia? Dia kenapa? Piring pun jadi. Eh, walaupun gak ada lo di video, lo gak ikut kerja, ya kan bikin konten. Lo nonton konten kita gak sih? Nonton, guys. Selalu tak tonton. Kemarin kita konten apa coba? Mancing. Hah? Mancing. Kok mancing? Mancing terus? Tenang. Bocor. Bohong ini berarti. Enggak, lu enggak tahu. Semalam gue nonton apa coba? Hantu. Mau tak prank kemarin. Mau saya mau pakai mau kena. Tak totok rumah. Totok.
Guru. Dia kan serem. Enggak tahu. Enggak tahu gua. Udahlah, dia biar makan aja, guys. Ini jangan-jangan ini suwiwinya ini ada apanya ini ya. Habis makan gua jadi gini. Enggak ada kopi. Loh. Ya udah, bro. Ini kita lanjut dulu saja ya. Mungkin jadinya ini setelah Jumatan. Nanti kita lanjut kontennya setelah Jumatan atau sebelum Jumatan, nanti kalau ada konten aku konten, oke? Okay? Dadah.